hari ini kita mau bagi-bagi tips kecantikan, ya gak, Kay? Yes. Because for me, makeup is life. Aku tuh cinta banget sama makeup, aku tuh banci makeup banget, aku gak bisa hidup tanpa makeup. Yes, kalau aku tuh tipikal orang yang dari dulu ya, Kat, ya, dari sebelum aku punya anak pun dan punya keluarga, I don't like to wear makeup. Kenapa? Karena aku orangnya gerahan. Tapi as I grow older, saya jadi lebih ngerti lagi. Aku tuh lebih ngerti kalau memang kita memerlukan makeup untuk just freshen up. Oh iya, betul, ya, betul, kan? Betul. So, kamu tuh tiga produk that you cannot live without. Apa yes, aja? Aku yang pertama adalah I need my eyebrow tint. Oh, buat ini untuk alis ya. Ya, okay. Karena memang alis aku alis sebagus kamu, karena kamu ada bulu-bulunya. Jadi aku perlu nih eyebrow tint. Apalagi? Eyelash curler, karena menurut aku adalah sangat penting sekali dengan bulu mata aku. Soalnya sangat pendek, jadi perlu bantuan untuk dinaikin, untuk amped up. Jadi gampang banget, cuma diginiin aja. Up adalah cheek tint and lip tint. Okay. Jadi ini two for one. Bisa ditaruh langsung di your cheek, di pipi, habis taruh di lips. That's it. Cepet ya. Kalau Kathy apa? Kalau buat aku, sebenarnya hampir agak mirip sama kamu sih. Pasti basicnya mata, bibir, sama complexion. Tapi aku nomor satu karena aku tuh kulitnya kan lumayan sensitif dan kering. Jadi aku tuh harus pakai BB cream or CC cream. Kemudian alis. Oke, aku pakai eyebrow. Kamu udah punya alis ya? Lipstick aku itu lip matte-nya bisa dipakai di bibir, bisa dipakai di pipi, dan bisa pakai untuk eyeshadow juga. And for me, this is the new thing. Kalau zaman dulu kan shading. Nah, kalau zaman now itu highlighting. So highlighting is the new shading, mom. Katanya kalau misalnya pakai highlight itu membuat kita menjadi lebih fresh lagi, and then kena sinar matahari itu looks like you're very glowy. Jadi that fresh, flawless, effortless kayak. Ready for photoshoot, moms. Iya. Yeah. Alright, mau kita contohin ya. Oke, kita kasih lihat ya. Nah, kalau eye curler juga nih, kalau bisa jangan terlalu cepat. Foundation, BB cream, CC cream, semuanya pasti aku taruh di tangan. Jadi lebih bisa diatur seberapa banyak yang mau dipakai. Bulu matanya sudah curl, tinggal dipakein mascara. Triknya ini, moms, akan kelihatan seperti we're using an eyeliner. Kita pakai alis dulu dikit. So, tadi kan aku udah bilang, highlighting is the new shading. Biasanya aku tuh suka pakai di batang hidung seperti ini. Biar kelihatan lebih mancung, moms, hidungnya. Kalau udah di batang hidung, nanti gambar huruf T pas di atas eyebrows. Jadi pas di atas alis, gambar huruf T sama si batang hidung. Nah, kita tuh harus pintar-pintar milih shimmer, moms. Jadi jangan pilih shimmer yang partikelnya besar-besar gitu kan. Karena akan kelihatan so shiny. Aku paling suka milihnya adalah warna-warna yang sebenarnya tuh sama dengan warna bibir dan juga untuk cheeknya. Nah, ini salah satu trik moms that I love to do, yaitu untuk menonjolkan your cupid bow. Cupid bow tuh apa? Cupid bow adalah bagian atas bibir nih yang kelihatan kayak bow gitu, jadi kelihatan kayak panah. Jadi ini tuh untuk membuat bibir kelihatan lebih seksi. Satu lagi nih, moms, juga tips kalau menggunakan cheek tint atau misalnya mau pakai blush on juga ya, Kat, ya. Kalau saya tuh suka taruh di sini nih, di bagian hidung. Kayak kebakar matahari gitu ya. And you makes you look younger. Ya kan? That's it. Jadi kita tuh nggak pakai bedak di sini. Why? Ya karena memang kita lagi nggak pergi ke acara. And that's it, moms. Express makeup untuk sehari-hari. Moms, foundation adalah salah satu penentu hasil riasan wajah. Tapi jangan sampai salah pilih warna dan teknik aplikasinya ya, moms. Supaya riasan lebih tahan lama, sebelum pakai foundation, wajib pakai pelembab dan primer. Sedikit aja, lalu usapkan lembut ke wajah. Oh iya, moms, pilih jenis primer sesuai kebutuhan ya. Ada yang untuk menyamarkan pori-pori, mengontrol minyak, atau bikin kulit lebih glowing. Setelah rata, tunggu sebentar agar meresap, baru lanjut pakai foundation. Hati-hati nih, moms. Salah pilih warna foundation akan bikin wajah kita seperti pakai topeng. Biar sesuai, bisa coba samakan dengan warna kulit di bagian leher.
Jangan di tangannya ya moms, karena warnanya pasti beda. Dan sebaiknya sih pilih warna foundation satu tingkat lebih terang. Ini supaya wajah gak terlihat kusam setelah foundationnya teroksidasi. Untuk aplikasinya moms, bisa pilih pakai brush atau sponge. Hasilnya bisa sama-sama rata dan bagus selama tekniknya benar. Kalau pakai brush, ambil sedikit foundation lalu ratakan di wajah dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Nah, that's right moms. Hindari gerakan melingkar atau mengusapnya terlalu kencang. Karena nanti bisa ninggalin bekas goresan dari brushnya nih moms. Begitu pula dengan sponge, harus dibasahin dulu. Ambil sedikit foundationnya, lalu tap, 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 and then blend, blend, blend. Nah, biar foundationnya nggak kelihatan kayak gini moms, dan bisa lebih tahan lama lagi, bisa dipakai translucent powder alias bedak tabur yang nggak berwarna. Istilahnya, baking moms, bake it good. Tujuannya untuk mengunci foundation supaya tetap menempel sempurna di wajah. Oke, dasarnya udah jadi nih. Tinggal pakai riasan lainnya lagi deh.